Yang sudah registrasi. Iya. Mohon perhatian kepada bapak-bapak kru bis mulai B1, 2, 3, dan 4 yang sudah dapat perangku, sudah dapat uang, sekali lagi naik di bus masing-masing supaya kita bisa mendeteksi berapa bangku yang masih ada dan orangnya yang belum datang. Bagus sekali, soalnya kan pulang balik kita dapat mudik gratis dan tertolong ya? Ya. Untuk biaya sendiri ke balik ke Jakarta ini berapa mas untuk? Kalau sendiri sekarang masih 5,5. Berarti 3 ya? Iya. Dua kali lipat gitu mas ya dari biasanya? Iya, saya 4 orang satu keluarga, lumayan lah dengan sangat mudik gratis ini ya. Di Jakarta di mana merantaunya pak? Di Jakarta Selatan di Mampang. Oh, kalau di sini asli mana artinya? Pucawangi. Ini baru kali ini ikut program seperti ini apa ada pernah? Dalam program dari Polres baru kali ini, tapi kalau mudik gratis ada hampir 3 kali ya. Pasti masalah kegiatan balik mudik gratis untuk warga masyarakat Kabupaten Pati yang akan kembali ke Jakarta. Ada berapa banyak kendaraan untuk bus yang diberangkatkan? Sore hari ini kita berangkatkan 4 bis sebanyak 200 tempat duduk. Yang sebelumnya tadi malam juga kita sudah memberangkatkan sebanyak 200 penumpang atau 200 pemudik yang berasal di Kabupaten Pati menuju ke Jakarta. Harapan dari kegiatan ini sudah apa dan? Ya, harapannya ya kita di Polresta Pati ini ingin membantu warga masyarakat Kabupaten Pati khususnya yang kemarin kembali mudik Kabupaten Pati dan kembalinya lagi ke Jakarta untuk meringankan bebannya mereka, kita siapkan kendaraan bis untuk membantu mereka kembali ke Jakarta. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe, sosial media, Tribun Muria.